Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa razuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم يسر لنا الامور كلها امين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidz As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3631. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dawrain amin. Al-jum'atu jum'atan itu wajib ala atas man orang yang awahul lail. Malam itu sudah menyampaikan dia, telah malam itu sudah menghantarkan dia ila ahlihi kepada keluarganya atau kepada rumahnya. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini berisi tentang kewajiban jumatan bagi musafir yang safarnya pendek. Safar pendek itu bagaimana? Yaitu kalau kita pergi dari rumah kita tapi nanti balik lagi ke rumah belum menit. Maksudnya, tapi nanti balik lagi ke rumah itu belum sampai masuk waktu malam. Misalnya kita pergi dari Solo ke Klaten. Nah, dari Klaten balik lagi ke Solo, apakah sampai malam? Tidak. Berarti safarnya safar pendek. Maka karena safarnya pendek, maka dia wajib untuk melakukan jumatan. Dengan kata lain, safar yang tidak wajib jumatan itu adalah safar yang jauh, yang kira-kira kalau kita safar ke satu tempat nanti balik lagi ke rumah itu misalnya besoknya. Adapun kalau sebelum malam sudah sampai ke rumah itu dianggap safar pendek. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Maka ringkasnya kalau safar ya tidak wajib jumatan. Safarnya berapa kilo? Madhab jumhur katakan 80 kilo. Meskipun sebelum malam sudah sampai rumah, tapi kalau perjalanannya sudah sampai 80 kilo, maka tidak wajib untuk jumatan. Karena sekarang kita pakai alat transportasi yang sudah canggih, dengan kereta cepat, dengan segala macam, itu bisa perjalanan sangat cepat sekali. Mungkin pagi kita berangkat ke Jakarta, ya, sore sudah sampai Solo lagi, naik pesawat terbang, bisa. Karena satu kali naik pesawat terbang itu satu jam aja sudah sampai ke Jakarta. 32. Al-jum'atu jum'atan itu wajibatun, wajib illa kecuali ala mra'ah, kepada lima orang. Satu, perempuan, tidak wajib jum'atan. Au sabi, atau anak kecil, tidak wajib jum'atan karena belum mukallaf. Au marid, atau orang sakit, tidak wajib jum'atan, yaitu kalau sakitnya sakit yang menyusahkan dia datang jum'atan. Au abdin, atau budak, tidak wajib jumatan karena budak dimiliki oleh majikannya. Au musafir, atau musafir, tidak wajib jumatan karena memberatkan dia. Ini hadisnya memang derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Kenapa sahih? Karena kita temukan hadis sahih menerangkan tidak wajib jumatan bagi empat ini: wanita, anak kecil, orang sakit, dan budak. Sahih dari riwayat Abu Dawud, hadis Tariq bin Syihab sudah pernah kita tampilkan, enggak ditampilkan lagi. Adapun musafir ini juga tidak wajib jumatan, hadisnya juga sahih, riwayat Tabaruni dari Ibnu Umar sudah pernah kita tampilkan, enggak usah ditampilkan lagi. Maka ringkasnya hadis ini maknanya sahih, lima orang tidak wajib jumatan. Tambah satu lagi yang juga tidak wajib jumatan, yaitu setiap orang yang boleh untuk tidak sholat jamaah karena satu udzur. Misalnya ada orang sakit di rumah kita tapi yang menjaga dia hanya kita, tidak ada yang lain yang menjaga dia, padahal dia butuh dijaga. Kalau kita tinggalkan bisa bahaya.
Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita boleh tidak Jumatan karena menunggu orang sakit tersebut. Tiga-tiga. Al-Jumu'atu Jumatan itu alal khamsin wajib bagi 50 rajulan, orang laki-laki. Walaysa dan tidak ada kewajiban ala madunal khamsin di bawah 50 orang Jum'ah untuk melakukan Jum'atan. Tapi hadis ini derajatnya juga dhaif. Sehingga Jum'atan itu tidak harus menunggu 50 orang. Dan 50 orang ini adalah madhab sebagian ulama mujtahidin, tetapi tidak populer. Kalau madhab Syafi'i mengatakan wajib Jum'atan 40 orang. Sebelum 40 orang, maka tidak ada Jum'atan, tidak sah Jum'atan. Tapi hadisnya juga dhaif. Maka hadis 50 Jum'atan dhaif, 40 orang Jum'atan juga dhaif. Terus Jum'atan bagaimana? Nah, baca hadis yang berikutnya, 34. Al-Jumu'atu wajibatun ala kulli qarya. Jum'atan itu wajib atas setiap kota. Wa illam yakun fiha, meskipun tidak ada pada kota tadi, illa arba'ah, kecuali 4 orang. Tetap wajib Jum'atan. Tapi hadisnya juga dhaif. Ringkasnya, jumlah tertentu untuk Jum'atan tidak ada yang sahih. Makanya dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya sholat Jum'at itu sholat jamaah. Sholat jamaah itu sudah sah dengan 2 orang. Maka kalau sudah ada 2 orang, wajib melakukan apa? Jum'atan. Dan sah. Laki-laki 2. Nah, itu wajib Jum'atan. Kalau perempuan tidak, memang perempuan tidak ada kewajiban untuk Jum'atan. Maka seandainya di satu tempat cuma ada 2 orang laki-laki, silahkan Jum'atan. Satunya jadi muadzin dan makmum, satunya jadi imam dan apa, khatib. Sebagian ulama mengatakan Jum'atan itu sah kalau jumlahnya 3. Kenapa? Karena dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan ayat 9, idza nudiya lis-shalah, kalau dikumandangkan azan untuk salat, berarti ada muadzin. Fas'au ila dzikrillah, berangkatlah ke masjid untuk mendengarkan khutbah, berarti ada yang berangkat yaitu makmum, dan ada yang khutbah yaitu khatib, berarti 3 orang ya. Muadzin, makmum sama khatib atau imam, 3 orang. Dan tampaknya itu adalah pendapat Ibnu Taimiyah. 35. Al-Jumu'atu Jum'atan itu hajjul masakin, hajinya orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin yang tidak punya uang untuk berangkat haji sudah dikasih oleh Allah amalan yang nilainya seperti ibadah haji, yaitu apa? Jum'atan. Dan mirip, Pak. Haji itu kan kita kumpul bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain untuk ibadah kepada Allah. Nah, Jum'atan juga begitu. Kita kumpul di masjid, rame-rame ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif. Demikian juga hadis berikutnya, 36. Al-Jumu'atu hajjul fuqara. Jum'atan itu adalah hajinya orang-orang fakir. Ini derajatnya juga dhaif. Belum ada derajatnya, ditulis sendiri derajatnya dhaif. Para ulama mengatakan setiap ada pintu rahmat Allah tertutup pada seorang hamba, Allah pasti sudah bukakan pintu rahmat yang lain. Orang miskin tidak bisa melakukan haji atau umrah, berarti pintu rahmat Allah dalam bab itu tertutup. Oleh Allah sudah dikasih pintu yang lain, yang terbuka. Amalan-amalan yang nilainya seperti haji dan umrah. Banyak hadisnya. Siapa yang datang sholat jamaah, maka pahalanya seperti haji. Nah, maka tadi panjenengan kesini sholat isya berjamaah, sudah dapat pahala haji. Panjenengan sholat duha, pahalanya seperti pahala umroh. Sholat di masjid Quba, pahalanya juga seperti umroh. Tapi kalau masjid Quba ya sama saja, kita harus umroh ya, podo mawon ya. Nah, tapi maksud saya adalah ada amalan-amalan yang nilainya sama dengan ibadah haji dan umroh. Sehingga Allah melihat hatinya orang-orang miskin yang dalam hati mereka ada niatan pengen haji, pengen umroh. Ya Allah, tetangga saya itu yang kaya, suka haji, suka umroh berkali-kali, saya tidak mampu tapi saya pengen. Nah, keinginan hatinya orang miskin itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah kemudian memberikan rahmatnya, yaitu dikasih amalan-amalan yang senilai dengan haji dan umrah. Maka mari kita amalkan amalan-amalan yang senilai dengan haji dan umrah. Ya, salat duha lakukan setiap hari. Salat jamaah lakukan setiap hari. Itu pahalanya sudah seperti haji dan umrah. Bahkan datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian agama, itu juga pahalanya seperti al-haji al-muhrim. Orang haji yang melakukan ihram. Hadisnya sahih, riwayat Tabarani. Maka sekarang ini kita datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian hadis Nabi SAW sudah mendapatkan pahala haji ihram. Alhamdulillahi rabbil alamin. 37. Al-janazatu, jenazah itu matbu'atun, diikuti. Walaysat bitabi'ah, bukan yang mengikuti. Maka laisa minna, tidak termasuk kelompok kami, man taqaddamaha, orang yang mendahului jenazah. Hadis ini menghasung kita, kalau ngantar jenazah itu di belakangnya jenazah, jangan di depannya jenazah. Karena kalau kita di depannya jenazah, berarti jenazah yang ngikuti kita. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu yang memakai hadis ini adalah madhab Hanafi. Madhab Syafi'i tidak mau pakai. Imam Baihaqi, ulama madhab Syafi'i yang populer, dia mengatakan hadis-hadis tentang mengantar jenazah di depan, kita berada di depan, itu hadisnya lebih sahih dan lebih banyak. Karena itu madhab Syafi'i lebih menyukai ngantar jenazah di depan, jenazahnya di belakang. Tapi kalau madhab Hanafi lebih menyukai mengantar jenazah di belakang. Pendapat yang lebih bagus pendapat Imam Nawawi. Beliau mengatakan jenazah itu kalau kita ikuti dengan jalan kaki, maka kita bebas di depan boleh, di belakang boleh, di samping kanan, samping kiri boleh. Tapi kalau kita mengendarai kendaraan, naik motor, naik mobil, maka hendaklah kita berada di belakang. Dan itu hadisnya sahih dalam kitab Sunan. Maka pendapat ini yang paling bagus, karena pendapat ini sesuai hadis yang sahih. Jadi tolong kalau kita ngantar jenazah, diperhatikan adabnya. Naik motor tidak? Naik motor, nah, di belakang. Tapi kalau jalan kaki, silahkan. Di depan, silahkan. Kecuali mungkin dikasih tugas ya, tolong tugas panjenengan apa namanya mencari jalan supaya jenazahnya mudah untuk berangkatnya. Nah, kita di depan karena untuk mencarikan jalan, enggak ada masalah kalau begitu. 38. Al-jannatu, surga itu aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum, kepada masing-masing kalian, min syiraki na'lih, daripada serampat sandalnya. Wanaru, dan neraka itu mithlu dhalik, semisal itu juga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Hadis ini maksudnya bahwasanya surga itu untuk mendapatkannya gampang, tapi neraka untuk mendapatkannya juga gampang. Amalan kecil bisa menyebabkan masuk neraka, amalan kecil bisa menyebabkan masuk surga. Misalnya mulut ini menggunjing orang, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Karena menggunjing orang termasuk maksiat, dan maksiat tempatnya di neraka. Tasbih kan gampang, Pak. Semua orang bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Nah, tasbih ini menyebabkan Allah ridha. Maka orang yang diridhai Allah oleh Allah masuk ke dalam surga. Ini makna yang populer untuk hadis ini. Tapi ada makna yang lain. Surga lebih dekat daripada serampat sandal. Maksudnya apa? Maksudnya amalan penyebab masuk surga itu lebih dekat daripada serampat sandal. Kenapa? Serampat itu hanya nempel pada tubuh kita. Tapi kalau amal itu ada dalam tubuh kita. Beda kan antara yang nempel dengan yang apa? Berada di dalam. Kalau berada di dalam itu berarti dekat banget. Kalau nempel itu hanya dekatnya dekat biasa, tapi kalau amal itu ada dalam tubuh kita. Karena kita sholat, ya tubuh kita ini yang beramal. Maka amalnya ada pada tubuh kita. Ayo, serampat sandal nggak pernah masuk tubuh. Serampat hanya di luarnya tubuh. Tapi tafsiran yang pertama menurut saya lebih enak. 39. Al-jannatu, surga itu laha thamaniyatu abwab, memiliki 8 pintu.
wal jannatu sementara wan naru sementara neraka laha sab'atu abwab, memiliki 7 pintu. Kenapa kok tidak disamakan saja surga dan neraka itu? Nah, para ulama mengatakan karena neraka itu ada 7 agama yang menyebabkan masuk neraka. Apa perincian 7 agama tadi? 1 adalah Yahudi, masuk neraka. 2 Nasrani, masuk neraka. 3 Majusi, masuk neraka. Ini 3 ini yang populer. Tambah 1 lagi, agama Wathani, yaitu yang menyembah berhala-berhala seperti orang-orang Quraisy. Kemudian Ad-Dahri. Ad-Dahri itu yang mengatakan bahwasanya manusia ini diciptakan oleh masa, sehingga kalau masanya habis ya sudah, nanti akan habis, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Kemudian yang keenam, agama Ibrahimi. Agama Ibrahimi yaitu yang katanya menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi padahal itu hanya pengakuan saja. Karena kalau betul-betul mengikuti Nabi Ibrahim, itu adalah agamanya agama Islam. Nah, sudah ada 6 ya, ini semuanya ahli neraka. 1 lagi adalah orang-orang Islam tapi yang melakukan kebid'ahan, khawarij, kemudian juga ahli bid'ah yang lain, kemudian orang-orang zalim, kemudian pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Jadi 7 pintu itu masing-masing ada plot-plotnya sendiri-sendiri. Yahudi masuk sini, Nasrani masuk sini, umat Islam tapi yang masih belum diampuni dosanya masuk situ. Nah, bedanya kalau yang 6 tadi itu, kelompok 6 tadi itu, kafir itu semuanya masuk neraka kekal. Ya, kalau yang muslim masuk neraka itu hanya sementara, nanti akan dikeluarkan dari neraka. Adapun surga, maka para ulama katakan ada 8 amalan yang sangat inti dalam Islam yang menyebabkan masuk surga. Salat, puasa, zakat, haji. Ini adalah rukun-rukun Islam. Kemudian jihad ya, karena jihad adalah amalan tertinggi dalam Islam. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini amal paling dicintai oleh Allah setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang lain. Kemudian albirru, perbuatan baik kepada sesama manusia. Tapi ya tafsiran seperti ini hanya ucapan para ulama ya. Tidak harus kita yakini begitu, karena Rasulullah tidak menjelaskan kenapa kok surga 8 pintunya, kenapa neraka kok 7 pintunya. Nabi enggak pernah menjelaskan, hanya para ulama mengambil ya pemahaman dari dalil-dalil yang ada. Kok 8 kenapa ya, kok 7 kenapa ya, nah, dicari-cari hikmahnya. Nah, mencari hikmah seperti itu bisa benar bisa salah, namanya pendapat manusia, tapi disampaikan boleh. Hadis 40, Al-jannatu, surga itu mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain, antara setiap 2 tingkatannya, kama baina samai wal ardi, seperti antara langit dan bumi. Itu jaraknya sangat jauh sekali. Yang dimaksud 100 derajat itu adalah 100 derajat yang besar. Tapi kalau derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan yang kecil-kecil itu banyak sekali. Sejumlah ayat Al-Quran. Ayat Quran berapa? 6.666 ayat. Nah, ada hadis mengatakan bahwa jumlah dari tingkatan surga itu sama dengan jumlah ayil Quran. Inna adada darajil jannah, jumlahnya tingkatan di surga, adadu ayil Quran, sejumlah ayat-ayat Quran. Maka barang siapa yang masuk ke dalam jannah dan dia hafal Quran, maka dia berada di tempat yang paling tinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Ini hadisnya sahih tapi hanya mauquf dari Aisyah, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dipahami dihukumi marfu' oleh para ulama. 41, Al-jannatu, surga itu mi'atu darajah, 100 tingkatan. Walau annal alamin, seandainya seluruh alam, yaitu seluruh makhluk, ijtama'u fi ihdahunna, berkumpul pada salah satu dari tingkatan-tingkatan surga tadi, wasi'athum, pasti akan mencukupi mereka. Ini menunjukkan apa?
betapa luasnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Rasulullah menjelaskan, kalau orang baca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangunkan satu rumah atau istana dalam surga. Maka Umar mengatakan, kalau gitu saya baca sebanyak-banyaknya kulhu supaya istana saya banyak. Maka Rasulullah menjawab, Allahu Akbar. Allah itu nikmatnya lebih banyak. Dengan kata lain, Allah tidak akan kesempitan surganya gara-gara nyiapkan istana-istananya untuk apa? Orang yang memperbanyak kulhu. Anggaplah ada di antara kita mulai sekarang semangat baca kulhu. Setiap saat kulhu, kulhu, kulhu dibaca terus. Maka nanti surga tidak akan penuh gara-gara dia membaca kulhu. Bahkan seandainya seluruh kaum muslimin sedunia semuanya membaca kulhu ribuan kali dalam sehari, tidak akan surga menjadi sumpek gara-gara apa? Bacaan tersebut. Itulah makna Allahu Akbar, Allah itu lebih luas, yaitu lebih luas rahmatnya atau surganya. 42. Al-jannatu, surga itu, tahta, di bawah, aqdamil ummahat, telapak kaki para ibu. Hadis ini sahih tetapi secara makna saja. Adapun secara lafal, maka lafal seperti ini tidak sahih. Yang sahih dengan lafal yang lain. Perhatikan lafalnya. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Lazimilah ibumu, karena surga itu di bawah kedua kaki ibu. Al jannatu tahta rijlaiha. Ini yang lafal yang sahih ya. Tapi yang populer adalah al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini lafal yang dhaif. Tapi dhaif enggak masalah, dhaif sanadnya saja. Maknanya tetap sahih karena maknanya sama dengan hadis yang kita baca tadi. Maksud surga di bawah telapak kaki ibu adalah kalau mau masuk surga, maka baktilah kepada ibu, mencari ridhonya ibu. Ibu ridho, Allah ridho. Allah ridho, masuk surga. Jadi jalur masuk surga itu mudah sekali. Cari ridhonya ibu, maka Allah pun ridho. Kalau Allah ridho, maka masukkan surga. Meskipun di sini disebutkan ibu, tapi bapak pun juga sama. Adapun disebutkan ibu, kenapa? Karena kasusnya ada orang ibunya masih hidup. Maka dia disuruh untuk melazimi ibunya. Kalau ada orang kasusnya lain, ibunya sudah wafat, bapaknya masih hidup dan membutuhkan apa? Birrul walidain dia. Pasti Nabi akan mengatakan al-jannatu tahta aqdamil aba. Tapi karena di sini kasusnya adalah dia masih punya ibu yang hidup, Nabi mengatakan ibumu. 43. Al-jannatu, surga itu, tahta, di bawah, dhilali suyuf, naungan-naungan pedang. Hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu ta'ala. Maksud hadisnya adalah untuk mendapatkan surga, lakukanlah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, kita mengacungkan pedang. Nah, berarti kita berada di bawah naungannya pedang kita, atau di bawah naungannya pedangnya musuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, lafalnya bukan dhilal, tapi bariqah. Bariqah itu kilatan. Jadi pedang itu kan mengkilat-mengkilat kan? Nah, maksudnya kalau kita melakukan jihad, kemudian melihat kilatan-kilatan pedang musuh, maka itu memudahkan kita masuk ke dalam surga. Karena itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, ya insya Allah semuanya adalah ahli surga. Insya Allah. Ya. Yang mati syahid, maka masuk surga karena syahid. Mati kelaparan, itu juga dibikin lapar oleh musuh, insya Allah mati syahid. Kemudian yang terkena reruntuhan, itu juga dianggap mati syahid di dalam Islam. Kemudian yang berjihad membela negara mereka, itu juga adalah syahid. Yang mengatakan membela negaranya atau hartanya atau agamanya mati syahid bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuna malihi. Man qutila duna malihi, barang siapa yang dibunuh karena membela hartanya, mati syahid. Dibunuh karena membela darahnya, mati syahid. Dibunuh karena membela agamanya, mati syahid. Dibunuh karena membela keluarganya, mati syahid.
Maka kalau saya meyakini, okay, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu termasuk hadis ini. Adapun ada yang meyakini selain ini, ya terserah saja. Ya, karena apa? Masing-masing kita mengucapkan ini harus ada dasarnya. Ini dasar saya mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Maka sampai hari ini jangan bosan-bosan mendoakan saudara kita di Palestina. Kita setiap hari kenyang perut kita, setiap hari mereka kelaparan, kematian melanda mereka gara-gara kelaparan yang dahsyat. Saya baca berita terakhir itu yang mati sudah 30 ribu jiwa. Masya Allah, banyak sekali. Bayangkan kalau yang mati itu bapak kita, ibu kita, adik kita, anak kita. Matinya dulu karena kena bom, sekarang matinya karena kelaparan. Gak ada makanan, Pak. Mati kelaparan, Masya Allah. Empat-empat. Al-Jannatu, surga itu Darul Asqiya, rumahnya orang-orang yang dermawan. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah orang-orang yang dermawan dicintai oleh Allah. Maka orang-orang yang dermawan dimasukkan surga oleh Allah. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang dermawan? Karena Allah itu salah satu sifat intinya adalah Al-Jawad, yang sangat dermawan. Dan Allah menyukai siapapun yang meniru sifatnya Allah. Allah punya sifat dermawan. Hamba mengikuti sifatnya Allah dermawan. Allah cinta. Karena Allah mencintai sifat-sifatnya. Maka Allah mencintai siapapun yang mengikuti sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini meskipun dhaif sanadnya, maknanya sahih. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, innallaha ta'ala jawadun. Sesungguhnya Allah ta'ala itu maha jawad, maha dermawan. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini derajatnya sahih. Dan Allah mencintai al-jud, sifat dermawan. Dan Allah juga mencintai sifat-sifat yang tinggi. Nah, dermawan itu termasuk sifat-sifat yang tinggi. Dan puasa Ramadan itu disyariatkan supaya manusia ada sifat dermawan. Karena kalau kita sedang puasa kan kita kelaparan, Pak. Pas kelaparan itu kita ingat saudara-saudara kita yang kelaparan karena miskin atau kelaparan karena apa, seperti yang kondisi di Palestina. Akhirnya kita mengulurkan tangan, nah, jadi dermawan. Atau akhirnya kita mendoakan mereka, nah, sehingga jiwanya dermawan. 45. Al-Jannatu, surga itu labinatun, satu bata min dahabin, dari emas, walabinatun, dan satu bata min fiddatin, dari perak. Maksudnya adalah surga itu ada dua macam. Ada yang batu batanya dari emas, ada yang batu batanya dari perak. Maka ringkasnya, surga itu dibagi dua. Ada untuk para muqarrabin, orang-orang yang tingkatnya tinggi. Ada yang abror, orang-orang baik tapi tingkatnya di bawahnya. Maka hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ, bagi orang yang takut kepada kedudukan Allah, yaitu para muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, jannatan, ada dua jannah, yaitu yang dari emas. Kemudian Allah mengatakan lagi, وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ, di bawahnya ada dua jannah lagi, yaitu dua jannah dari perak. Berarti jannah emasnya dua, jannah peraknya juga dua. Loh kok dua? Untuk siapa? Para ulama mengatakan, karena yang mukallaf itu dua. Ada manusia, ada jin. Maka manusia dan jin yang mukorobin, surganya tinggi. Manusia dan jin yang abror, surganya di bawahnya. Manusia dan jin yang kafir, tempatnya di neraka. Maka besok di akhirat, manusia dan jin itu ada tiga kelompok. Kelompok mukorobin, surga tinggi. Kelompok abror, surga di bawahnya. Kelompok fujar, neraka. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa kuntum azwajan thalatha, surat Waqi'ah ayat 7. Kalian nanti di akhirat menjadi tiga kelompok. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok-kelompok yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, kita enggak pede, Bang. Amalnya biasa-biasa, tapi ndungone termasuk kelompok yang tertinggi. Ya, mudah-mudahan Allah apa merahmati kita sehingga
berkenan memasukkan kita dalam kelompok mereka meskipun amal kita sedang-sedang. Karena kalau mencintai orang-orang yang muqarrabin, maka nanti akan dibarengkan bersama para muqarrabin. 46. Al-jannatu, surga itu mi'atu darajah, 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain, antara setiap tingkatan, dua tingkatan. Masiratu khamsimi'ati 'am, perjalanan 500 tahun lamanya. Yaitu kalau ditempuh dengan apa? Perjalanan biasa, maka itu lamanya sampai 500 tahun. Tapi kalau ditempuh dengan perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa sekejap sampai. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Tabarani. Takhrij ini kurang sempurna karena hadis ini pun juga diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari itu lebih sahih daripada riwayat Tabarani. Nah, saya enggak ngerti kenapa kok Imam Suyuti di sini malah menulis Tabarani. Wong di Bukhari ada aja kok. Di Bukhari saja ada kok malah Tabarani. Bisa jadi Imam Suyuti sebenarnya nulis Bukhari, tapi kemudian tulisannya disalin oleh orang-orang berikutnya, mereka menyalinnya salah. Akhirnya tertulis Tabarani, padahal Bukhari juga meriwayatkan. Bisa jadi juga Imam Suyuti yang nulis salah, dan wajar manusia salah, karena setiap manusia pasti tempat salah dan lupa. Qad yakbul jawadu, kadang-kadang kuda yang larinya kencang itu tersandung. Biasanya kuda yang larinya kencang itu nomor satu, dia menjadi pahlawan nomor pertama kalau balapan. Tapi kadang-kadang tersandung, akhirnya jadi paling belakang. Dia kuda paling istimewa, biasanya menang terus. Saat itu kesandung jatuh, akhirnya menjadi nomor belakang. Bisa. 47. Al-jannatu, surga itu bil masyrik, di negeri timur. Hadis ini dhaif. Maksud surga di negeri timur artinya negara timur, yaitu Irak dan sejenisnya, itu banyak kebun-kebunnya, banyak pohon-pohonnya. Berbeda dengan Arab. Kalau Arab itu banyak gersangnya, banyak apa? Padang pasirnya. Maka ketika Nabi berada di Madinah, menunjuk ke arah timur, yaitu daerah Irak dan sejenisnya sana, itu banyak pohon-pohonnya. Termasuk Indonesia ini timur, Pak. Dan ini benar, memang arah timur sana banyak apa? Pohon-pohonnya. Tapi kalau ke arah barat, nah mungkin beda lagi. Jadi hadis ini meskipun dhaif, tapi apa? Maknanya benar, bahwasanya kebun-kebun atau pohon-pohon yang sangat banyak itu ada di negeri timurnya negara Arab Saudi atau kota Madinah di mana Nabi berada. 48. Al-jannatu haram, surga itu haram. Ala kulli fahish, untuk setiap orang yang berbuat keji. Ayyadkhulaha, untuk masuk ke dalamnya. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Tapi bahwasanya orang yang berbuat keji itu tidak boleh masuk surga, itu benar. Sebelum diampuni dosa-dosanya. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni, baru dia diizinkan masuk surga. Maka yang dimaksud haram, haram masuk surga, itu maksudnya haram masuk surga secara langsung. Dia harus disiksa dulu. Kenapa disiksa? Karena perbuatannya perbuatan yang keji. Dan perbuatan yang keji itu ada dua macam. Perbuatan anggota tubuh atau perbuatan mulut. Dengan kata lain, ada fi'il, perbuatan yang keji, ada qaul, ucapan yang keji. Misuh-misuh itu adalah ucapan yang keji, itu termasuk fahish. Maka jangan bicara yang keji karena menyebabkan susah masuk surga sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 49. Al-jannatu, surga itu likulli ta'ib, untuk setiap orang yang tobat. Warrahmatu, adapun rahmat itu likulli waqif, untuk setiap orang yang berhenti. Yang dimaksud berhenti ini adalah orang yang berterus-terusan di dalam kemaksiatan. Jadi berhenti maksudnya terus melakukan maksiat. Jadi maksudnya di sini, kalau ada orang tobat, maka pasti masuk surganya, pasti. Lah kalau tidak tobat, tapi terus-terusan maksiat, maka rahmat itu masih siap untuk menerima dia. Yang penting, dia masih punya agama Islam.
Tapi hadis-hadis seperti ini jangan disampaikan kepada tukang maksiat. Oh, kamu orang Islam tapi kamu suka zina, enggak apa-apa. Karena rahmat itu tetap disiapkan bagi orang-orang yang berterus-terusan dalam kemaksiatan seperti kamu itu, enggak apa-apa, Pak. Oh, zina terus. Maka hadis-hadis seperti ini jangan diberikan kepada apa? Orang-orang yang tukang maksiat. Mereka nanti akan meremehkan maksiat. Ini hadis seperti ini fungsinya adalah supaya orang yang punya maksiat itu tidak putus asa dari tobat gitu. Saya tuh sebenarnya pengen tobat itu, Pak. Tapi selalu kejeglong terus, melakukan terus, melakukan terus, melakukan terus. Jadi saya tuh enggak berhenti dari maksiat ini. Gimana caranya ya? Pengennya tobat tapi kejeglong terus. Nah, sampaikan ini. Ar-rahmatu likulli waqif. Kamu jangan putus asa. Terus tekadkan untuk tobat, maka nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya jujur ya, ini hadis juga derajatnya dhaif. Hadis terakhir pada pertemuan kita kali ini 3650. Al-jannatu, surga itu, bina'uha, bangunannya, labinatun min fiddah, batu bata dari perak, walabinatun min dahab, dan batu bata dari emas. Maksudnya surga ada dua macam tadi, satunya untuk muqarrabin, satunya untuk abrar. Wa milatuha, dan milatnya, milat itu adalah tanahnya. Tanah itu maksudnya apa ya? Semennya itu loh, Pak. Jadi kan botol itu kan ditempelkan dengan semen. Nah, itu disebut milat. Wa milatuha, dan semennya itu adalah al-miskul azfar, minyak wangi misik yang murni. Yang azfar itu khalis, murni. Wa hasbahuha, adapun kerikil-kerikilnya, al-lu'lu' wal yaqut, batu mutiara dan batu yakut. Ini semuanya batu-batu mulia. Saya juga belum pernah melihat ya, batu mutiara kayak ngopo, batu yakut kayak ngopo, sebetulnya mudeng lagi. Yang penting batu mulia. Wa turbatuha, dan tanahnya itu adalah az-za'faron, minyak wangi za'faron. Ini semuanya disebutkan oleh Nabi untuk memudahkan kita memahami. Manusia di dunia ngerti namanya minyak wangi misik, wangi sekali. Di dunia mereka ngerti ada minyak wangi za'faron yang sangat kuning, kalau dilihat itu menyenangkan orang yang melihat. Nah, tapi tentu saja za'faronnya surga dan minyak wanginya, minyak misiknya surga tidak sama yang ada dengan di dunia. Maka ini untuk memudahkan saja, untuk membayangkan. Tapi bukan betul-betul minyak wangi yang di sana sama dengan yang di dunia, enggak. Mayyadkhuluha, siapa yang masuk ke dalam surga, yan'am, dia akan mendapatkan kenikmatan. La yaba'as, tidak akan mendapatkan bahaya. Ba'sun itu bahaya. Wa yakhludu, dan dia itu kekal. La yamutu, tidak akan mati. Kata-kata tidak akan mati menunjukkan juga mereka tidak tidur di dalam surga. Kenapa? Karena tidur itu adalah separuh kematian, atau kematian kecil, atau saudaranya kematian. Rasulullah menyebutnya saudaranya kematian dalam hadis yang sahih. An-naumu akhul mauti. Tidur itu adalah saudaranya mati. Wala yamutu ahlu jannah. Sementara ahli jannah tidak pernah mati, berarti juga tidak pernah tidur. Kenapa ya di surga tidak pernah tidur? Karena tidur itu menunjukkan kelemahan. Kita ini kan lemah, Pak. Kalau mata ngedur melek terus, akhirnya nggak kuat, ngantuk. Nah, di surga itu nggak ada kelemahan. Serba kuat, serba sempurna. Maka kalau di surga ada tidur, berarti kenikmatannya tidak sempurna. La tabla, tidak akan rusak thiyabuhum, baju-baju mereka. Wala yafna, dan tidak akan habis syababuhum, masa muda mereka. Yang dimaksud masa muda mereka tidak habis, yaitu mereka terus-menerus berusia 33 tahun. Sebagaimana sabda Nabi, yadkhulu ahlul jannatil jannata, penghuni jannah masuk surga dalam keadaan jurdan murdan, tidak ada bulu pada tubuhnya ya. Jadi enggak ada brewoan, kemudian apa, jenggotan, enggak ada, karena itu semuanya menunjukkan tua. Ka'annahum mukahhalun abna'u 33, semuanya usianya 33 tahun. Maksudnya adalah
ahli jannah yang ketika di dunia matinya sudah dewasa. Itu nanti usianya akan disamakan oleh Allah, 33. Mati usia 15 tahun, besok akan menjadi 33. Karena 15 tahun sudah dewasa. Mati usia 20 tahun, besok di surga menjadi 33. Mati usia 90 tahun, besok di surga usia 33. Tapi yang mati masih belum dewasa, dia akan tetap menjadi apa? Anak-anak. Sebagaimana dalam hadis yang lain, apa namanya? Mereka itu adalah khadamu ahli jannah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Monggo. Pak siapa? Pak Tamrin. Oh, masuk rumah sakit. Sudah berapa hari? Dua hari ini. Sakit kenapa beliau? Stroke. Kita doakan terkhusus untuk saudara kita Bapak Tamrin, beliau penghuni apa ahli jamaah di masjid ini, kadang-kadang mengimami ya. Beliau sudah dua hari di rumah sakit. Kita doakan untuk beliau bil khusus, juga untuk semua kaum muslimin yang sedang sakit, juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, supaya doa kita lebih barokah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 اللهم اشف مرضى المسلمين ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.